Kutu mantap sarta nipun setyo tuhu maring Gusti dipun miturut sapakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, sahabat-sahabat dimanapun berada, komunitas-komunitas dimanapun berada, terutama para mahasiswa dan para alumni yang berbahagia, yang saya cintai. Kali ini saya membawakan sebuah tembang yang tembang ini juga sebenarnya sudah sangat banyak ditembangkan. Ya. Ini adalah tembang Megatruh, cengkoknya namanya Malatsih. Jadi tembang Megatruh Malatsih. Larasnya Pelog Padat 6. Jadi kita bermain di wilayah Pelog Padat 6. Teman-teman, kalau biasanya kita kalau dengan Megatruh itu kan sudah yang terngiang di telinga kita, yang terbayang, terlintas di otak kita itu adalah si Gromilir itu ya. Nah ini ada cengkok yang lain, Megatruh Malatsih ya, yang tidak seperti biasanya. Oke, satu persatu akan kita pelajari bersama. Simak video ini sampai akhir supaya kita bisa menguasai teknik-teknik nembang mocowat Megatruh ini untuk tataran pemula. Oke, kita mulai dari baris pertama. Mulai dari satu tinggi, ya. Ya, kalau ada gender silakan dititik dengan gender atau dengan gamelan yang bisa di-download di Play Store juga ada gamelan-gamelan digital, ya. Cici 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 Roma enam ciro nuraci. Ya, pemenggalannya bisa seperti yang saya sampaikan tadi, penggal 4 kemudian di belakangnya tanpa penggalan. Boleh juga penggal 4 kemudian penggal 4 ya, kemudian sisanya. Ya. Gitu ya. Kita coba yang penggal 4 di depan dan belakang tidak dipenggal ya. Awas tapi nafasnya harus benar-benar panjang untuk yang kedua karena agak panjang ya. Wong ngawula ing ratu luweh pakemo. Ya, seperti itu. Panjangkan nafas yang kedua ya. Ambil nafas yang panjang. Karena di 2.1 paling belakang, itu memungkinkan kita untuk menambahkan cengkok gerigel yang lebih bagus. Ya. Wong ngawula ing ratu luweh pakemo. Seperti itu. Kalau ini terlalu panjang, bisa dipenggal di pa ya, pakewo. Menurut lagunya seperti itu. Meskipun kita memaksakan ya, karena pedotannya menjadi pedotan kencang memenggal kata, ya, tidak masalah. Jadi dipenggal di belakang, jadi dua kali pemanggalan seperti ini kira-kira ya. Wong ngawula ing ratu luweh pakemo. Ya, leluasa karena kita penggal dua suku kata di belakang ya, jadi bisa kita panjangkan karena sisa nafas kita kan masih panjang ya. Baris kedua. Ciro roci, cici roci namo. Ya, notasinya seperti itu. Pemenggalannya 4, kemudian 4. Karena ini kebetulan hanya 8 suku kata. Norakan no. Ming, pas Ming mau minggring itu
itu jangan terlalu cepat ya. Kalau perlu diberi gregel ya, supaya ke enamnya enak ya. Minggrang minggring ya, dan paling belakang tentu kita leluasa mengembangkan jengkok. Baris ketiga mulai dari 5, habisnya 5, kemudian mulainya 5, enak sekali ya. Ya ini penggal 4 ya, kemudian 4 di belakang juga. Mo 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 nam malu mo nam. Ya, notasinya seperti itu. Kutu mantap sartani pun. Di sarta ketiga akan dipanjangkan supaya belakang tidak wagu ya. Sarta nipun. Nah, seperti itu. Kemudian baris ke 4, lumo namo luro luruci. Mudah sekali, 4-4 ya. Setia tuhu maring Gusti. Ya, untuk pemula mungkin juga langsung bisa ya, Gusti gitu ya. Tapi lebih enak kalau ini dipanjangkan jadi Gusti. Ya, seperti itu ya. Baris terakhir, jiro, enak sekali, selesainya 1, mulainya 1 ya. Jiro luma mama nama luro. Ya, ada pedotan kenceng di sini, di miturut ya. Kita coba, enak enggak di pedot kenceng? Ya, kalau enggak nanti di pedot dengan gaya yang lain ya. Dipun mitu rotsa pakon. Ya, seperti itu. Saya kira ini sudah enak ya. Atau kalau mau dibuat pedotan kenceng juga tidak masalah. Jadi diambil dipun miturut sapakon. Ya, seperti itu. Berarti kan kalau sudah tingkat lanjut nanti teman-teman pemula berarti kan di sapakon ya. Sapa ya, sapa sapa kon ya, pengembangannya bisa seperti itu. Baik, sampai di sini dulu tutorial tembang Megatruh Malat sih Laras Pelop Padat 6. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.